Sesungguhnya Cherry ni adalah, kalau di China, adalah satu teknologi untuk buat kapal selam. Dan teknologi itu disimpan kepada kereta. Sepatutnya lebih canggih lah. Akak tak tahu ke cerita tu? Tak tahu. Itulah Cherry. Buat kapal perang rupanya. Hari ni buat kereta untuk berperang. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, kereta yang paling sensasi ni, paling kontroversi adalah Cherry Tigo 7. Hari tu Cherry, aku memang dah cakap janganlah beli Omada. Terpaksa ni. Dan akak ni bersama dengan saya, dia nak juga beli dengan saya. Jadi aku dipaksa buat loan untuk kereta di belakang ni adalah yang terbaru keluar adalah Tigo 7. Pro. Jom kita terjah mereka, dan saya dah bagi tahu kepada mereka, kereta ni kalau kau nak pakai kau kena puas. Lepas tu kalau kau nak trade in takut harganya mengudum. Tapi akak ni dah kata aku rela kau lautan api. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama dulu. Nama saya Syahira. Syahira, saya panggil Syah lah. Panggil Syah. Syah. Dan apabila Syah di atasnya dia akan turun ke bawah sana. Syah juga nama ni. Ni siapa nama ni nama? Aisyah, aku nama Aisyah. Yang ni mama kepada Aisyah. Siapa nama mama? Shima. Shima. Nama apa mak? Shima. Teringin. Oh, lagu Teringin. Dia ke nyanyi dulu? Aku rasa lebih kurang. Dan ini adalah Aryan. Nama Aryan lah? Aryan. Nama aku Aryan. Duit mana? RM50 mana? So, 37. Ini adalah pilihan kedua selepas Amoda. Dan modal akak dah tak tertarik. Jadi akak Syah suka kepada Tigo. So kenapa Tigo sebenarnya? Tigo sebab dia rasa harga pun murah. Harga murah daripada Amoda. Harga murah RM2,000 rasa. Lebih besar. Lebih comel dan tak ada kangkang. Eh, dia dah check bawah suspension tadi, multi link the new suspension which is tak welding. Dia ada screw. Dia macam S50, aku dah tengok, macam juga X70. Macam tu lah, betul. Jadi, masuk di dalam tadi. Dan saya percaya features yang ada kepada kereta ni amat-amat membanggakan, lebih mewah, lebih sophisticated. Komen sikit pasal features kat dalam tadi. Cherry dulu tak macam Cherry sekarang lah. Kata sekarang lebih modern lah. Lebih canggih. Sesungguhnya Cherry ni adalah, kalau di China, adalah satu teknologi untuk buat kapal selam. Dan teknologi itu disimpan kepada kereta. Sepatutnya lebih canggih lah. Akak tak tahu ke cerita tu? Tak tahu. Itulah Cherry. Buat kapal perang rupanya. Hari ni buat kereta untuk berperang. Jom kita tengok, kita juga. Kali hitam, kenapa kali hitam? Hitam itu premium lah. Macam baju kau lah hitam. Macam baju aku hitam. Dan urusan dengan saya macam mana? Sangat mudah. Daripada Amoda terus kepada Tigo. Lagi mudah. Cepat. Dan cousin tadi pun Shima. Shima pun suka. Lepas tu kena bawa dia lah. Kena bawa dia. Aduhai. Jom kita tengok dulu. Mijak percuba daripada langit turun ke bumi. Yang ni aku akan bagi untuk anak-anak dia di bawah sana. Cik. Dia nak beli ayam goreng kat pasar malam. Kita bagi untuk Aisyah. Dan kita bagi kepada Aryan. Terima kasih. Sabar Aryan dengan Aisyah, kita kena gelek untuk mama dulu. Dia letak dia kena gelek. Gelek. Ting. Wow, minggu yang pertama isi minyak dengan duit saya. Aisyah. Minggu yang kedua, saya ulang dengan duit saya lagi. Minggu kedua, ketiga, Shima nak naik, dia teringin kena isi dengan duit aku. Dan minggu yang keempat, kita isi lagi untuk Shima. Aduhai. Urusan dengan saya mudah semalam nak ambil kereta, macam mana perasaan dulu? Perasaan tu. Tak boleh tidur lah semalam. Tak boleh tidur, datang ambil cepat-cepat. Pukul 3 pagi nak sampai. Buka tak ofis pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi buka. Apa dia? Mana dia? Tidur. Jom kita tengok semalam ni.
Pesanan terakhir daripada Syah dan teman-teman rakan-rakan di luar sana yang nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan untuk mereka. Okey, kalau nak beli kereta yang mudah dan cepat, carilah Cik D. Cik D kan? Cik D kan ada. Cik D kan ada. Itu dah. Terima kasih untuk mereka semua. Jom WhatsApp segera kepada saya. 012-340-0034. Yeay. Sesekali